Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam program Tafsir Pilihan, di mana pada program ini aktivitas dan amalan itu, perbuatan tersebut bukan karena pijakan dan panggilan keimanan, maka inilah akan menjadi pembahasan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'an ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indah fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, kasarabin diperumpamakan laksana patah morgana, biqi'atin pada sebuah tanah yang datar, yahsabuhu dhama'anu ma'an, orang yang kehausan menganggapnya dan mengiranya adalah air. Hatta idza ja'ahu, sehingga orang yang kehausan tersebut ketika ia mendatangi tempat tersebut, lam yajidhu syai'an, ternyata tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Wa wajadallaha 'indah, dan didapatinya keputusan Allah Subhanahu wa taala, faffahu hisabah, dan Allah menyempurnakan penghitungannya, wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Penjelasan ayat ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya orang-orang kafir. Dari sisi tidak diterimanya, dari sisi bahwa ia akan hilang begitu saja tanpa ada hakikatnya, dan dari sisi bagaimana orang-orang tersebut akan menyesal di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Kafaru bi rabbihim wa kadzdzabu rusulahu, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalam artian orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah. Orang-orang yang tidak mengenal siapa orang-orang yang menjadi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mereka gelap. Betul-betul mereka tidak faham tentang siapa pencipta mereka, siapa yang harus disembah, siapa yang harus diibadahi, siapa yang harus kita bertakarrub kepadanya. Kafaru bi rabbihim wa rusulihi. Mereka ingkar, mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. A'maluhum kasarabin, perbuatan-perbuatan mereka yang dianggapnya akan membawa manfaat. Ya. Bantuan-bantuan kemanusiaan yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Dan berbagai macam amalan-amalan yang sesungguhnya andaikan ada keimanan, itu adalah merupakan amalan-amalan yang sangat luar biasa yang akan menjadikan sebab untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, karena tidak ada pijakan keimanan, yang ada adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, a'maluhum kasarabim biqi'ah, perbuatan-perbuatan mereka, ya, itu adalah diperumpamakan laksana fata morgana. Ya. Fata morgana adalah sesuatu yang kita lihat dari tempat yang jauh, seakan-akan dia adalah air yang menguap. Ya. Makanya Allah katakan di sini biqi'ah pada sebuah dataran, ya, yang rata, ya, ditambah dengan sinar matahari yang pandangan orang tersebut ketika melihat dari jauh, di situ ada air. Akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa yang ada tempat itu. Yahsabuhu dhamanu ma'an. Disangkanya dan dikiranya orang yang kehausan itu adalah air. Oleh karena itu, dia sudah berada pada kehausan yang sangat dan mengira bahwa tempat tersebut adalah tempat yang ada airnya. Maka ternyata setelah ia mendatanginya, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika ia mendatanginya, ternyata tidak ada air. Ya, seperti itulah pandangan kita. Seperti itulah yang kita saksikan ketika kita berjalan di suatu jalan, kemudian memandangi daripada jalan di depan kita, ditambah dengan sinar matahari yang panas, kadang-kadang kita menganggap bahwa di depan itu ada air kita, akan tetapi ternyata itu ternyata adalah mata fata morgana. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Fanadima nadaman syadidan. Maka ia menyesal dengan penyesalan yang sejadi-jadinya. Wasdada bima bihi minadh dhama, ditambah dengan rasa hausnya yang belum hilang. Bisababin qata'i raja'ihi, disebabkan karena sudah putus harapannya untuk mendapatkan air. Ini perumpamaan tentang orang yang banyak amalannya, banyak perbuatannya, ya, amalan-amalan kebajikannya dari sisi manusiawi, tapi tidak didasari dengan keimanan. Kadzalika a'malul kuffar bimanzilatis sarab. Demikianlah amalan-amalannya orang-orang kafir, ya, diperumpamakan laksana fata morgana. Tura wa yadunnuhal jahil alladhi la yadril umura a'malan nafi'atan. Dia kelihatannya dapat dilihat, dapat disaksikan, tapi orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya, ternyata dia menganggapnya sebagai sesuatu yang membawa manfaat bagi dirinya, maka ia merasa tertipu dengan pemandangan tersebut. Ya. وَيَحْسَبُهَا هُوَ أَيْضًا أَعْمَلًا نَافِعَةً لِهَوَاهُ. Dikiranya apa yang dia lakukan itu berupa pengorbanan-pengorbanan, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pengorbanan finansial, dikiranya itu amalan nafi'an, sebagai amalan-amalan yang bermanfaat untuk dirinya. Wa huwa aidan muhtajun ilaiha bal muttarrun ilaiha, dan memang ada keyakinan bahwa dia butuh terhadap balasan amal tersebut, ya, kahtiyadi dhamani lil ma, sebagaimana butuhnya orang yang kehausan itu terhadap air. Hatta idza qadima ala a'malihi yaumal jazaa, sehingga orang-orang kafir itu ketika dia sudah datang,
Ya, di hari kemudian nanti dia sudah menganggap bahwasanya amalannya itu akan bermanfaat untuk dirinya. Pada hari pembalasan itu, wajadaha dha'i'atan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa sedikit. Yang dia sudah anggap ya simpanan, ya tabungan, ternyata tabungan itu tidak ada isinya. Ya, ternyata dia adalah cek kosong. Ya, ternyata dia adalah tabungan yang telah dibobol, ya tidak ada sedikit pun isinya. Apa yang menjadi ya bayangan kita ketika ada orang yang sudah menganggap banyak isinya tabungannya, ya ternyata setelah dicek ya nol. Maka orang-orang kafir diperumpamakan amalan-amalan mereka itu seperti fata morgana, sebagaimana orang yang haus ternyata tidak bisa mengambil manfaat dari fata morgana yang memperlihatkan ya kenyataan yang menggiurkan. Ya, orang yang kehausan itu mengatakan, masya Allah, sebentar lagi akan saya akan puas, akan hilang rasa haus dan dahaga saya. Ya, ternyata setelah ia mendatanginya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula orang-orang kafir di hari kemudian, di hari akhirat, di dunia ini mungkin mereka melakukan kebaikan, tapi bukan dasar pijakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dasar pijakannya karena keimanan, maka di hari kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, ya wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan balasan dengan kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik. Berarti dapat kita pahami, kalau dia tidak beriman, bagaimanapun banyaknya amalan-amalannya, laki-laki atau perempuan, tapi dia bukan wa huwa mu'minun, maka a'maluhum kasarat. Jadi bisa kita hubungkan antara ayat ini ya dengan ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa syarat untuk mendapatkan hasil jerih payah kita adalah harus wa huwa mu'minun, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan itu dibuktikan dengan keislaman, Ustaz, ya? Jelas, ya. Jadi sebenarnya ada tiga syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah harus beriman dulu. Ya. Harus beriman dulu, kemudian harus ikhlas, kemudian ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi biar dia mengatakan saya ikhlas, saya ikut dengan sunnah Nabi, iya. Tapi memang dia bukan orang beriman? Iya. Maka tentu saja hal ini adalah hal yang membahayakan eksistensi amalan-amalannya di hari kemudian. Kemudian lam yajidha syai'an wal halu innahu lam yadhhab la lahu wala alaihi bal wajadallaha indahu wa fahu hisaba. Iya. Sebenarnya hakikat daripada amalan itu ada, akan tetapi dia tidak memenuhi persyaratan, akhirnya dia tertahan. Betul. Ya, akhirnya dia tertahan. Bagaikan seseorang yang akan mendapatkan gajinya, imbalannya atau kirimannya, ya. Sebenarnya barang itu ada. Ya, sebenarnya uang itu ada. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak terpenuhi untuk dia bisa menerimanya. Maka demikian pula orang-orang kafir itu pada hakikatnya amalan itu ada, namun karena satu penghambat besar, dan ini yang merupakan penghambat yang paling utama, yaitu kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan terhalangi untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wafahu fawafahu hisabah, Allah betul-betul menyempurnakan itu cara penghisabannya secara adil. Ya, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepatlah perhitungannya. Artinya orang-orang kafir itu tidak boleh menganggap bahwasanya janji ini tidak akan terbukti, ya ancaman ini tidak akan terbukti. Allah sangat cepat perhitungannya,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun menzalimi daripada hambanya, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalaha Allahu bis-sarabil ladzi biqi'a ay la syajara fihi wa la nabat wa hadza mithalun liqulubihim. Ketika digambarkan bahwa ternyata Fata Morgana itu berada pada tempat ya yang merupakan tanah daratan, dan digambarkan bahwa seperti layaknya sebuah tanah lapang yang tidak ada rumput, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, maka demikian pula orang-orang kafir itu tidak ada kebaikan yang didapatkan dalam hati mereka. Tidak ada keimanan yang bercokol dalam hati mereka. Ya. Jadi ada perbuatan lahiriah. Ya. Ternyata setelah dicek dan diperiksa hati dan jiwa-jiwa mereka, kosong daripada kebaikan, kosong daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi penghalang utama, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu lagi perumpamaan. Ya. Perumpamaan ini juga berkaitan dengan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang bukan pijakannya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan au kadzulumatin fi bahrin lujjin, atau amalan-amalan orang kafir itu dipermisalkan adalah kegelapan di tengah daus dasar lautan yang sangat dalam. Iya. Yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Kemudian kegelapan yang sudah luar biasa itu dia diliputi oleh ombak demi ombak yang bersusun-susun. Iya. Ternyata ombak di lautan itu bukan hanya yang berada pada dasar, pada bagian permukaan, akan tetapi ternyata ombak di lautan itu bersusun-susun di dalam sana. Di dalam tengah lautan itu. Maka ombak yang pertama di dasar laut itu menambah kegelapan dasar lautan itu. Kemudian ada lagi mungkin tingkatan berikutnya, ditambah yang terakhir adalah ombak yang berada pada permukaan laut itu yang berkejar-kejaran itu semakin menambah gelapnya dasar lautan itu. Kemudian Allah mengatakan min fawqihi sahab, di atasnya ya masih ada lagi awan yang hitam, awan yang mendung karena mau hujan. Maka itu juga menambah lagi kegelapan dasar lautan itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kegelapan-kegelapan itu, Allah mengatakan dzulumatun ba'daha fawqa ba'din, merupakan kegelapan yang bersusun-susun. Kegelapan yang bersusun-susun. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang cahaya, ya Allahu nurus samawati wal ard, di situ ada Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Karena orang beriman itu bersihnya hatinya itu merupakan nur. Kemudian adanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur. Kemudian adanya keimanan dalam hatinya itu adalah nur. Maka dia adalah cahaya di atas cahaya, atau cahaya yang bersusun-susun. Kalau ini tidak ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keimanan, maka ditambah dengan kebodohan, maka dia adalah dzulumatun ba'daha fawqa ba'din, dia adalah merupakan kegelapan yang bersusun-susun. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Allah mengatakan andaikan orang itu mengeluarkan tangannya ya di tengah gelap gulita itu, saking gelapnya, lam yakad yaraha, tangannya pun dia tidak mampu untuk melihatnya, padahal tangan itu ya sangat dekat dari badan kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, dan barang siapa yang Allah tidak jadikan pada dirinya ada cahaya, fama lahu min nur, maka sungguh dia tidak akan dapat memperoleh cahaya. Demikian ya dua ayat ini yang bercerita tentang perumpamaan orang-orang yang banyak amalannya, banyak aktivitasnya, banyak perbuatan baiknya, tapi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia adalah bagaikan fata morgana, dia adalah bagaikan tempat yang sangat gelap, ya gambarannya seperti di dasar lautan itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah Ustaz ya, pembahasan kita surah An-Nur ayat 39 sampai ayat 40. Iya. Memang betul Ustaz, perkara niat memang sangat krusial Ustaz ya. Betul. Masalah niat bisa mengubah amal itu menjadi berarti ataupun tidak berarti Ustaz ya. Betul. Makanya sebagai muslim, hendaknya kita selalu menata niat kita, bahkan pekerjaan menata hati adalah pekerjaan seumur hidup Ustaz ya. Dan Ustaz, insya Allah pembahasan kita akan terus berlanjut ya. Namun kita harus jeda dulu pemirsa. Sebelum jeda, pemirsa ingin mengikuti layanan interaktif kami bisa menghubungi di nomor 0821 888 35678. Jadi insya Allah sesaat lagi kita akan kembali bergabung. Namun setelah itu, namun sebelum itu kita jeda dulu pemirsa. Tetap bersama kami di dalam program Tafsir Pilihan. Mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali mengikhlaskan diri. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika melakukan sesuatu itu hanya peruntukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Dicontohkanlah umpamanya dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, bahkan hidupku, bahkan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya kuperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan untuk manusia, puasa bukan untuk manusia, zakat bukan untuk manusia, haji bukan untuk manusia. Ya. Semuanya ini ketika peruntukannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah contoh daripada tidak ikhlas. Ya. Makanya kita berusaha untuk ya menjaga niat-niat kita ini agar supaya tetap ya yang menjadi motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu karena Allah dan kita meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Ya. Ketika umpamanya ada seseorang yang tidak jadi salat sunat karena dia dilihat oleh manusia dan dia katakan jangan sampai saya riya, maka akhirnya dia meninggalkan salat sunat itu, maka ini contoh dia meninggalkan sesuatu karena manusia, ya, dia meninggalkan sesuatu karena manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa dasar contoh sunnah dari saya, ya, yang telah Nabi gariskan, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Ya, itu dalilnya. Kemudian dalam ayat surah Al-Mulk Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mengadakan kehidupan dan kematian untuk diuji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata para ulama, maksud daripada yang paling baik amalnya itu dua. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika yang mengatakan syarat diterimanya amal begini, itu bukan redaksi hadis, tapi itu merupakan penjelasan kita untuk menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ustaz tadi jawaban dari pertanyaan hamba Allah di Riau. Nah, Ustaz, berkaitan tadi dengan surah Nur ini, berarti orang-orang yang menemukan berbagai macam penemuan Ustaz ya, seperti misalnya lampu ini yang kita gunakan untuk berdakwah segala macam, telepon, berarti mereka sebenarnya mendatangkan manfaat bagi manusia. Betul. Ustaz ya, cuma alangkah ruginya Ustaz ya, karena di akhir nanti apakah memang betul-betul tidak ada balasan bagi mereka sedikit pun Ustaz ya. Jadi kalau kita mau lihat, ini yang menemukan listrik ini Thomas Alva Edison. Betul Ustaz. Ya, dan penemu-penemu yang lain. Iya. Subhanallah. Hampir bisa dikatakan ini tidak ada alat ya yang dipakai oleh manusia modern pada hari ini terkecuali harus menggunakan listrik. Betul.
itu luar biasa manfaatnya, ya, diakui atau tidak diakui, ya, itu adalah sebuah sumbangsih terbesar dalam kehidupan dunia ini. Ya. Tapi kalau yang menemukan itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengenal Rasulnya, di mana dia hidup pada zaman itu, tidak beriman kepada Rasul yang Allah kirim dan Allah utus pada saat itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amal, dan kami datangkan semua amalan-amalan mereka. Jadi Allah tidak langsung hapus, tapi Allah datangkan, ya, min amalin faj'alnahu haba'an mansura, akan tetapi amalan-amalan yang mereka kerjakan itu kami jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan, karena itu tadi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan segala pengakuan kita terhadap orang-orang yang melakukan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam kehidupan modern kita ini, luar biasa, yang menemukan telepon, yang menemukan pesawat, yang berbagai macam penemuan-penemuan itu, pokoknya kapan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabu dhama'anu ma'an, maka amalan-amalan mereka itu adalah bagaikan fata morgana. Mungkin orang mengatakan, "Wih, bagaimana Allah tidak memberikan balasan, iya, padahal ada amalannya?" Iya. Yang namanya persyaratan itu sudah ditentukan. Ini ada syarat dan ketentuan. Ada syarat dan ketentuan. Umpamanya ada orang, ya, dikatakan ada hadiah, iya, ya, ada undian, iya, ya. Syarat dan ketentuan ini. Mm-hmm. Ya. Kemudian orang yang punya minat itu untuk mendapatkan hadiah itu, dia tidak memenuhi syaratnya. Ya. Tentu dia tidak berhak untuk mengatakan, tidak adil ini yang melakukan undian ini. Kenapa saya tidak dikasih? Kenapa membuat persyaratan yang seperti itu? Ya terserah dia. Ya, karena dia yang punya barang, ya, dia memberikan hadiah, terserah persyaratan yang dia mau letakkan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai pencipta kita, dia sebagai sembahan kita, ya. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala mau meletakkan persyaratan-persyaratan, yeah, yang kita setuju atau kita tidak setuju, itu yang jadi adalah persyaratan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hak prerogatif Ustaz, iya, dari Allah. Contoh dalam kehidupan ini, mungkin ada orang yang berpakaian pakaian PNS. Yeah. Iya. Dia juga pergi ke kantornya orang, dia mungkin ada di situ, iya. Tapi karena memang dia tidak terdaftar sebagai seorang pegawai, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan tunjangan pada akhir bulan. Dia katakan, sama kan yang saya kerjakan dengan pegawai itu. Saya juga masuk kantor, tapi kan Anda tidak terdaftar sebagai pegawai resmi. Ya, maka Anda tidak bisa dikatakan sebagai PNS. Nah, demikian pendekatannya, demikian di antara persyaratannya untuk diterima amalan kita, ya, harus kita menggabungkan diri, harus kita masuk dulu pada wilayah yang namanya Islam, barulah akan berjalan, ya, hitungan-hitungan itu. Ya. Syukur Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, ini lagi, ini tidak ada Ustaz, tidak ada namanya Ustaz. Iya, hamba Allah juga. Iya, hamba Allah juga. Iya. Ya, pertanyaan Ustaz, lantas bagaimana syaratnya, caranya Ustaz, supaya kita bisa ikhlas Ustaz? Ini mungkin yang lain, ini seorang Muslim Ustaz, dia, yeah, sudah memiliki keimanan, Ustaz, yeah, Islam, yeah, namun keikhlasan ini Ustaz yang mungkin mau dipupuk lagi Ustaz. Iya, yeah. Jadi berbicara tentang keikhlasan ini, kalau saya ditanya bagaimana caranya ikhlas, iya, yeah, sebenarnya saya juga malu untuk menjawab pertanyaan ini, karena itu mengisyaratkan bahwasanya yang berbicara ini sudah ikhlas. Tapi semua kita ini ketika berbicara tentang keikhlasan, bukan cuma untuk orang lain, tapi semua kita memasukkan diri kita ini, ketika kita berbicara keikhlasan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan. Ya? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan keikhlasan itu? Ya. Yang pertama bahwasanya, kita harus memahami kedudukannya, siapa yang diibadahi. Ya, siapa yang disembah. Ya. Yang disembah itu bukan makhluk. Yang disembah adalah pencipta kita. Yang disembah adalah sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bahwa yang disembah ini
bukan sembarangan, tapi dia adalah Al-Khaliq, ya. Dia adalah Allahu Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta ini, yang menghisab dan menghitung semua amalan-amalan kita di hari kemudian. Ketika kita mengingat daripada proses-proses itu, ada rasa ketakutan kita kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Qur'an penuh dengan motivasi dan penuh dengan berita yang menakutkan. Berita yang memotivasi ini membuat kita ikhlas. Berita yang menakutkan ini membuat kita ikhlas. Ya. Kalau kamu melakukan ini dengan cara baik, kamu akan mendapatkan surga. Maka akhirnya terfokus. Tapi kalau kamu menyelisihi daripada aturan itu, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini akan membuat seseorang itu merasa takut dengan amalan-amalannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ada orang yang ketika bangun di tengah malam salat malam disertai dengan rasa takut dan disertai dengan rasa harap. Ya. Rasa takutnya jangan-jangan Allah tidak menerima amalannya, maka itu sudah indikasi keikhlasan. Jadi kekhawatirannya untuk tidak diterima amalannya oleh Allah itu indikasi keikhlasan. Iya. Yang kedua adalah mereka memiliki harapan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwa syaratnya untuk dimasukkan ke dalam surga, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau demikian amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi itu juga merupakan media untuk latihan keikhlasan. Ya. Jadi umpamanya orang membiasakan puasa-puasa sunat, itu latihan keikhlasan. Karena puasa itu tidak kelihatan. Sama saja antara orang yang kenyang dengan orang yang lapar. Nah, maka itu latihan keikhlasan. Ya. Salat subuh berjamaah, itu adalah latihan keikhlasan. Kenapa? Karena subuh itu tidak semua orang datang ke masjid. Ya, betul-betul orang pilihan. Ya, kalau salat yang lain siang, duhur, ya. Itu masih ada kemungkinan biar supaya dilihat sama direktur, biar sama ini, ya. Tapi salat subuh, ya, itu betul-betul orang pilihan yang datang pada waktu itu. Apalagi sholat malam, ya, siapa yang melihatnya? Bahkan kadang-kadang mungkin istri dan anaknya tidak mengetahui kalau dia bangun. Maka ini di samping kita bercerita tentang teori-teori bagaimana ikhlas, ternyata ada amalan-amalan yang sifatnya ketika kita praktekkan dengan sendirinya akan dapat melahirkan keikhlasan-keikhlasan dalam kehidupan ini. Dan mungkin juga setiap muslim harus memiliki amalan rahasia, Ustaz, ya. Jadi ada amalan-amalan rahasia, ya, ada juga amalan-amalan yang nampak. Jadi amalan-amalan rahasia yang memang pantas untuk dirahasiakan. Ya, ada juga amalan-amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Umpamanya, ya ketika kita naik haji, ya pasti orang melihat kita. Ya, itu kita kembalikan kepada ya hati kita masing-masing. Maka ada istilah menjaga niat ini bagaimana supaya dia tetap berada dalam kenormalannya. Ya, ketika ia keluar, maka seakan-akan layang-layang kita tarik lagi. Seperti itulah dalam kehidupan kita ini. Tidak ada orang dalam kehidupan ini lurus terus, ya. Tapi usahakan dominannya itu yang lurus, ya. Sekali-sekali keluar kemudian ditarik, begitulah manusia, ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Hamzah, ketika beliau datang curhat, ya istilahnya, kepada Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau kami ini berada di sisi Rasulullah, keimanan kami masya Allah luar biasa, ya. Tapi ketika kami jauh dari Nabi lagi, kembali ke rumah kami, kembali ke tengah keluarga, kembali ke rutinitas pekerjaan kami, turun lagi keimanan itu. Artinya naik turun, naik turun, naik turun. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya ini, sa'atan fa sa'atan ya Hamdallah. Memang seperti itulah keadaan manusia, ada saatnya dia kuat, ada saatnya dia lemah. Tapi usahakan jangan sampai ya lemahnya itu yang lebih dominan dibandingkan dengan kuatnya. Jangan sampai pelanggaran itu yang lebih dominan dibandingkan dengan ketaatannya. Artinya yang asal ini ketaatan, ketika manusia ya sekali-sekali keliru, ya salah, maka kata Nabi, kullu bani adama khatta' wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap orang ini memungkinkan untuk salah dan keliru, dan setiap orang yang keliru yang terbaik adalah orang yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Ustaz, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz tentang keikhlasan, Ustaz. Nah, apakah keikhlasan itu kita bisa ukur sendiri, Ustaz? Misalnya mengatakan bahwa
saya ikhlas begitu. Apa kita sebagai manusia bisa mengukur keikhlasan kita? Jadi ternyata keikhlasan itu tidak perlu dibahasakan. Ya. Sebab dengan membahasakannya, ya, itu juga sudah indikasi ketidakikhlasan. Ya. Jadi keikhlasan itu istilahnya diresapi saja. Ya. Ya. Diresapi oleh hati kita saja, ya. Ada seorang ulama yang mengatakan, "Man ra'a anna fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas." Siapa yang telah menilai, ya, termasuk mengakui atau mengucapkan, "Saya ikhlas nih." Ya. Saya ikhlas itu. Nah, itu kata Imam As-Susi, siapa yang telah menilai bahwa pada keikhlasannya itu sudah ikhlas, ya, maka keikhlasan itu masih membutuhkan filter keikhlasan. Masih perlu disaring lagi. Masih perlu disaring lagi sampai betul-betul ikhlas. Ikhlasul ikhlas. Ya. Keikhlasannya, keikhlasan. Ya. Jadi memang sebagai manusia kalau berbuat amal, Ustaz, lakukan, lupakan, Ustaz, ya. Jangan diingat-ingat. Apalagi diklaim, Ustaz, ya. Ustaz sudah ikhlas. Karena memang yang menentukan cuma Allah, Ustaz, ya. Iya, dalam arti dilupakan, bukan berarti dilupakan dalam arti tidak akan kembali, tapi dalam arti apa yang telah kita lakukan kebaikan itu untuk manusia, tidak usah kita yang berusaha untuk mempromosikan bahwa saya yang membantumu, saya yang mensukseskanmu, tidak usah, ya. Kadang-kadang manusia itu, ya, ketika ia berbuat baik kepada orang lain, selalu dia menunggu balasan, ya, selalu dia menunggu balasan, dan itu sebenarnya sifat dasar daripada manusia, ya. Nah, ketika balasannya itu berharap kepada sesama manusia, maka inilah yang namanya tidak ikhlas. Tapi ketika harapan itu kepada Allah saja, maka ini namanya keikhlasan. Jadi bukan berarti bahwasanya ketika kita beramal tidak ada harapan, ya. Termasuk saking ikhlasnya, tidak berharap agar Allah membalasnya. Pokoknya saya bukan itu yang saya mau, ya Allah. Ya. Pokoknya saya ikhlas, bukan itu. Itu keikhlasan yang over. Nah, kalau ada yang mengharapkan, Ustaz, saya beribadah tidak mengharapkan surga, Ustaz. Saya cuma mengharapkan keridhaan Allah. Itu tidak bisa. Yang seperti bagaimana, Ustaz? Iya, yang seperti itu tidak bisa karena memang Allah telah menciptakan manusia disertai dengan harapan. Tidak ada, tidak mungkin orang bisa bertentangan dengan fitrahnya, melawan fitrahnya. Fitrah manusia itu terlahir sudah punya kecenderungan harapan. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin orang tidak punya yang namanya harapan. Iya. Jadi ada saatnya ketika momennya momen yang tepat, ya. Orang digembirakan. Ya, momennya tepat orang untuk bergembira, semua orang bergembira. Semua faktor yang menyebabkan memungkinkan dia bergembira itu terpenuhi semuanya. Ya. Katakanlah dia pengantin baru. Ya, kemudian dia tinggal di rumah yang mewah, ada mobilnya, ya. Ya. Terpenuhi semuanya. Sebagai seorang manusia yang masih normal dan dia tidak punya masalah pada waktu itu, tidak mungkin dia mengatakan saya ingin menghilangkan rasa kebahagiaan dan tidak mungkin. Iya. Apakah dia mengatakan saya biasa-biasa, tidak ada rasa gembira sedikit pun? Tidak mungkin. Ya. Demikian sebaliknya. Ketika ada momen yang memungkinkan seseorang itu harus bersedih dan semua faktor mendukung untuk dia bisa sedih. Sudah terkena musibah, sudah kematian, ya, macam-macam, ya. Apakah dia akan mengatakan saya tidak terpengaruh, saya tidak mungkin sedih? Nah, perasaan yang seperti inilah yang Allah ciptakan dalam diri manusia untuk punya harapan, ya. Tidak mungkin ada orang yang melakukan sesuatu itu dengan istilah kita tanpa pamrih, ya. Pasti dengan pamrih, ya, pasti dengan pamrih. Tapi ketika pamrih itu hanya kepada Allah, ya, bahkan Allah murka dan marah kepada hambanya kalau tidak berharap kepadanya, ya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, berdoa itu kan artinya berharap, meminta. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan marah kepadanya, ya. Jadi inilah perbedaan antara khalik dengan makhluk, ya. Kalau makhluk itu, manusia itu, kita terlalu banyak berharap sama dia, dia justru tidak senang, ya. Ya? Sedikit-sedikit pinjam mobilnya, sedikit-sedikit pinjam motornya, sedikit-sedikit pinjam uangnya. Pokoknya setiap hari minta bantuan, yang namanya manusia, bagaimanapun baiknya, dia akan punya perasaan bosan.
Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya, ketika kita tidak berharap kepadanya, justru di sini Allah Subhanahu wa taala marah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ya, pemilik segala sesuatu, lahu ma fis samawati wa fil ard, dan Allah membuka jalan untuk kita meminta kepadanya, maka kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta apa saja kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syukur atas jawabannya di pertanyaan tadi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang mungkin ada masih ada kaitannya, Ustaz, dengan iya. materi kita. Nah, ini dari seorang mahasiswa, Ustaz. Iya. Mengatakan bahwa pandangan pertama adalah rahmat, Ustaz. Pandangan kedua adalah dosa. Nah, apakah seorang akhwat berdosa jika melihat ceramah dan mendengarkannya di TV? Awalnya, Ustaz, niatnya ikhlas, Ustaz. Iya. Tapi lama-kelamaan mungkin niatnya sudah berubah. Mungkin karena faktor ustadznya atau yang lainnya, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi, kalau ada orang yang setiap dia menonton televisi, iya. Ya, setiap dia menonton televisi, nampaknya penyakit hati itu selalu datang. Iya. Artinya dia sendiri yang mengetahui. Iya. Ya, maka menurut saya, ya, lebih baik tidak usah menonton TV tapi dengarkan saja. Ya, kalau dia menganggap dirinya bahwa setiap dia menonton televisi begitu dia terpancing. Ya. Ya. Tapi ketika seseorang itu istilahnya memang merasa mantap ketika melihat ucapannya orang yang menyampaikan itu lebih mantap, biasanya begitu. Ya. Dan dia bisa mengontrol bahwa insya Allah, ya, bukan pribadinya orang ini yang saya inginkan, ya, tapi ceramahnya apa yang saya inginkan. Walaupun dalam hal ini, ya, tentu sebenarnya, ya, yang namanya ghaddul basar itu, ya, yang namanya menundukkan pandangan itu jauh lebih selamat sebenarnya, ya. Ya, terutama ketika kita ini umpamanya menonton berita, biasanya, ya, kita sebagai seorang laki-laki, ya, nah itu juga, ya. Nah, ini yang memang terpenuhi situasi yang membuat bisa kita terpancing untuk bangkit kita punya syahwat dan hawa nafsu ini, ya. Ketika melihat seorang pembaca berita di televisi yang kelihatan auratnya dengan pakaian ala kadarnya, ya, maka ya kita menganjurkan, ya, sebaiknya, ya, jangan menatap, ya, secara terus-menerus kepada pembaca berita itu. Sebab memang yang namanya manusia itu tidak mungkin dia tidak terpengaruh, ya, apalagi ketika melihat aurat, ya. Jadi tidak bisa dikatakan wah saya itu tidak terpengaruh, pasti akan terpengaruh karena namanya manusia itu terpengaruh, ya. Maka ya istilahnya lakukanlah hal-hal yang dapat meminimalkan daripada hal tersebut, ya. Kita juga tidak bisa pada hari mengatakan jangan nonton TV sama sekali, sebab ada juga manfaat yang kita bisa dapatkan. Salah satu di antara motivasi kita, ya, ceramah lewat televisi, karena kita ini tidak bisa mendatangi satu persatu seluruh orang Indonesia ini, ya. Tapi ketika kita tampil di televisi, kemudian ada yang mengambil manfaat di situ, ini dengan kerja yang sedikit tapi manfaat yang luar biasa. Sesungguhnya hal itu, ya, adalah sesuatu yang kembali kepada diri kita, ya, masing-masing. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz. Syukur atas jawabannya, Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaan, Ustaz. Mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema, Ustaz. Nah, ini dari Didin, Ustaz, di Bogor. Mau tanya, Ustaz, bagaimana caranya melakukan salat dengan khusyuk, Ustaz? Cara tips-tipsnya, Ustaz. Iya. Yeah. Jadi, pertanyaan yang kedua juga ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya saya malu untuk menjawab. Iya. Kenapa? Karena, ya, tidak berarti ketika saya berbicara tentang keikhlasan saya sudah ikhlas. Tidak berarti ketika saya berbicara tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat saya sudah mengklaim diri saya sebagai orang yang khusyuk dalam sholat. Tapi kita bicarakan ini, kita sharing, mudah-mudahan setelah membicarakannya ada hidayah dan petunjuk dari Allah untuk membuat kita bisa khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam amalan-amalan kita. Ya. Jadi yang pertama kita melihat bahwasanya agama kita ini ketika memberikan petunjuk betul-betul sempurna. Yang pertama kalau kita mengambil contohnya dulu, ini berkaitan dengan khusyuk dalam sholat. Ya, jadi bagaimana membuat hati ini terfokus? Ya, biasanya batin ini akan terpengaruh
ketika pemicunya dari lahiriah. Ya, maksud saya begini. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Kalau seandainya kita mendatangi tempat sholat itu dengan buru-buru. Ya. Ya, kemudian kita takbir. Ya. Kita sudah berusaha untuk fokus, tapi kita belum bisa mendapatkan pernapasan yang normal, ya, tergopo-gopo. Makanya Nabi SAW memulai dari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Nabi katakan, kalau kamu pergi sholat jamaah, berangkatlah, berjalanlah dengan jalan biasa. Artinya jangan terlalu lambat, jangan juga berlari. Ya. Karena berlari itu menyebabkan itu akan hilang konsentrasi Anda dalam sholat. Jadi dimulai dari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Nah, itu sudah sebenarnya mengisyaratkan kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Jangan sampai di sekitar kita itu memang ada hal-hal yang dapat membuat kita teralihkan. Umpamanya pada hari ini. Ya, umpamanya pada hari ini. Ada orang sholat, kemudian bunyi HP-nya. Ya. Ya. Apalagi HP-nya itu ya bunyi musik. Ya. Ya. Maka tidak bisa dikatakan biarkan saja itu, saya kan khusyuk dalam sholat. Namanya manusia, pasti akan tetap terpengaruh. Nah, makanya kalau demikian, di zaman modern ini, ya, segala hal yang kita anggap bahwa ketika itu terjadi dapat meminimalkan, paling tidak, ya, konsentrasi kita dalam sholat. Ya. Coba kalau kita takbir semuanya. Ya. Tiba-tiba di salah satu jamaah itu ada bunyi HP, ya, bunyi dentuman musik, ya, dari sebuah HP, ya, saya rasa mulai dari imamnya itu, oh, kenapa ada orang yang mengaktifkan HP-nya? Maka kalau demikian, ini kita mulai dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya, apalagi dari tempat sujud kita, dari sekeliling kita, ya, jangan sampai ada gambar-gambar yang membuat kita ini istilahnya terpengaruh, ya, makanya, ya, sebaiknya janganlah pakai baju-baju yang bergambar ketika kita sholat, ya, sajadah yang bergambar ketika kita sholat, ya, apalagi gambar manusia, gambar makhluk, ya, apalagi ada kata-kata yang tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan di situ yang ya pasti ketika kita, ya, ada salah seorang ustad, ya, salah seorang ustad, ya, dia bilang begini, saya kalau pakai sarung katanya, ya, dan sering jadi imam, itu kan ada tulisannya itu di sarung biasa, ya, di bawah itu ada ya. Ada gajah duduk, ada apalagi, ya, ya. Gajah Arab saja, ya. Itu katanya, saya sengaja balik itu, saya khawatir makmum saya di belakang itu, dia baca nanti itu sementara sholat. Ya, itu artinya pengalaman beliau. Ya. Nah, itu dari sisi lahirnya. Yang kedua, ya, ternyata faktor hati dan batin ini, inilah yang paling dominan. Bahwa salah satu di antara hikmah Allah menyuruh kita memakan yang halal-halal dan yang baik-baik, itu ternyata turut serta memberikan andil dalam ketenangan jiwa. Ya, kita disuruh ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka orang yang banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya halal yang haram atau syubhat, ini ada pengaruhnya dalam ibadahnya. Kenapa? Dia merasa kegerahan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dan fitranya itu tidak menerima, menyebabkan dia menimbulkan kegelisahan dalam sholatnya. Ya. Faktor yang lain tentunya, yang tidak kalah pentingnya adalah, tentu ketika kita memahami apa yang kita baca, tentulah beda dengan orang yang membaca kemudian dia tidak paham. Ya. Maka di sini pentingnya untuk kita, ya, belajar bahasa Arab kalau ada waktu, ya, untuk kita pahami, ya, apa maknanya ini, sehingga itu akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Itu saya rasa di antaranya, ya, hal-hal yang saya sebutkan, ya, tentu banyak buku-buku pada hari ini yang sudah dijual di pasaran, ya, kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat, ya, kita harapkan, ya, mudah-mudahan para penanya ini bisa kembali kepada literatur, ya, referensi yang lebih padat, insya Allah. Syukur atas jawabannya. Tari, jawaban dari pertanyaan saudara Didin di Bogor, dan pertanyaan Ustaz menutup acara kita, Ustaz, pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak, Ustaz, pembahasan-pembahasan, cuma kita
dibatasi oleh waktu. Dan kepada pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, kami berterima kasih atas partisipasi dan SMS Anda, serta kami berterima kasih karena tetap setia di acara kami hingga akhir acara. Dan insya Allah tetap saksikan program Tafsir Pilihan setiap hari Ahad, ya, Ahad pagi, insya Allah dengan materi-materi yang lebih menarik lainnya. Insya Allah, Ustaz, syukur Ustaz atas waktunya Ustaz. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.